Oke, kita lanjut ke pemijatannya. Langkah pertama untuk menyembuhkan penyakit mata lelah, yang pertama kita pijat di bagian urat saraf yang di sini. Titik saraf yang di sini di bagian tangan. Cara pemijatannya seperti begini. Kita melakukan penekanan di bagian urat saraf yang di sini. Kita tekan dulu ya. Kita tekan sampai terasa linu atau ngilu di sini. Kita lepaskan lagi, kita tekan lagi. Lakukan ini selama 10 detik ya. Lepaskan lagi. Tekan lagi. Lepaskan lagi. Lakukan juga pemijitan untuk penyakit mata minus, selendang, rabun, kunang-kunang. Lakukan pemijatan urat saraf yang di bagian tangan ini. Urat saraf yang di sini terhubung langsung ke bagian mata. Nah, titik saraf yang kedua yaitu berada di kelopak mata di sini. Cara pemijatannya seperti begini. Kita putar-putar di sini. Putar bagian ke dalam. Gerakan pemijatan ini selama 10 atau 15 detik. Kita putar juga ke belakang. Nah, langkah berikutnya kita melakukan pemijatan di area mata di antara alis ini ya. Titik saraf yang di sini. Cara pemijatannya seperti begini. Lihat, 1 2 3 4 5. Nah, titik saraf berikutnya berada di bagian kepala sini. Untuk menemukan urat saraf yang di kepala di sini, kita lihat di sini, ambil bagian tengah, di bagian di sini kita ambil yang di tengah. Nah, sambil menggigitkan gigi kita, nah, saraf yang di sini akan ditemukan. Berada di tengah-tengah kepala kita ya. Cara pemijatannya seperti ini. Kita rileks, santai, kita tekan-tekan di sini sampai diputar-putar. Dan ini akan terasa ke mata kita ya. Ini fungsinya untuk mengembalikan sistem saraf yang lelah. Kita tekan lagi di sini. Kita tekan lagi di sini. Nah, langkah berikutnya kita melakukan pemijatan di bagian kelopak mata di bawah sini. Cara pemijatannya seperti begini. Terus untuk berikutnya titik saraf yang di sini. Pemijatannya seperti begini. Langkah terakhir kita melakukan pemijatan seperti begini. Kita menggunakan tangan ini di sini, ujung tangan sini. Caranya begini, kita tekan di sini sampai diputar-putar. Lakukan selama 10 detik di sini.
Kita tekan lagi. Jangan dibuka dulu matanya ya. Kita tekan lagi. Kita lepaskan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.